Pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Pelita Din Samsudin mengukuhkan Ketua Umum dan Sekjen baru Partai Pelita. Din Samsudin menyebutkan pergantian ini sebagai jawaban atas kebutuhan partai terhadap anak-anak muda. Ketua Majelis Permusyawaratan Partai atau MPP Partai Pelita, Din Samsudin, hadiri langsung pengukuhan Ketua Umum atau Ketum dan Sekjen baru Partai Pelita. Dalam kesempatan tersebut, Din Samsudin juga menyinggung terkait dengan jihad konstitusi, di mana menurutnya jihad konstitusi adalah jihad yang diusung oleh Muhammadiyah untuk mengkoreksi undang-undang yang selama era reformasi berjumlah 115 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Din Samsudin lantas mendorong para anak-anak muda di Partai Pelita untuk mengawasi para legislatif jika ada beberapa undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan menjadi bagian pengawasan sosial politik. Ya, jihad konstitusi adalah istilah agenda yang diusung oleh Muhammadiyah untuk mengoreksi undang-undang yang selama era reformasi ini berjumlah 115 yang kita nilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, ada yang berhasil, masih banyak yang belum dapat kita ajukan. Oleh karena itu, ya, jihad konstitusi semacam ini bisa diteruskan oleh Partai Pelita sebagai partai yang punya dasar hukum, punya legalitas. Jadi biarlah partai-partai lain yang ada anggotanya di DPR sana merumuskan dan membentuk undang-undang, tapi kalau menyimpang dari konstitusi, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya, maka ini adalah bagian dari pengawasan sosial politik Partai Pelita nanti. Ya, tentu ya, oleh ini adik ini partai anak-anak muda. Walaupun tidak mengikuti pemilu, dikarenakan tidak lolos menjadi peserta pemilihan umum 2024 mendatang. Menurut Din Samsudin, namun Partai Pelita tidak kehilangan semangat untuk mencerahkan hati nurani bangsa. Hal tersebut sesuai dengan misi dari partainya untuk mencerahkan nurani bangsa. Kohar Ariski, Trio Prasetyo, memberitakan dari Jakarta.